Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Lokasinya kali ini kita berada di Desa Cumedak, Sumber Jambe, Kota Jember. Ini markasnya Mas Restu, teman-teman. Rumahnya Mas Restu, tidak asing lagi. Hari ini dapat telepon dari beliau, barusan disuruh ke sini, katanya banyak pendatang baru merpati stokan terbaru dari sangkarnya Mas Restu ya. Kemarin dapat dari Kencong, Jember Barat. Nah, ini untuk stokannya ada di dalam sini, teman-teman. Dan sebelum kita lanjut, kita sapa terlebih dahulu teman-teman subscriber Roni ID. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, lancar rezeki, amin amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa, monggo yang masih belum subscribe, monggo ya, dipersilakan untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru kami selanjutnya, dan agar kami semangat dalam membuat konten terbaru seputar dunia merpati ya. Ini teman-teman, wis banyak ya, merah putih, hitam, kelabu juga ada. Oke, seperti ini teman-teman. Ntar lagi kita coba kasih makan, kita coba masuk ya. Untuk rekomendasi harga untuk endemik kre dan keter, harganya 30 ribuan. Monggo yang masih bimbang cari merpati, monggo langsung join nomor WA-nya, saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Mas Restu, monggo langsung order mumpung stoknya masih banyak. Sebelum kita masuk ke dalam, kita coba sepil kelas endemik superan untuk sangkar yang di sebelah kiri. Nah, ini teman-teman. Untuk yang dia di dalam ini merpatinya merpati wulung. Dan juga ada pos racing, tritis, juga ada putih polos. Yang di atas bagus-bagus merpatinya, teman-teman. Itu ya. Wush. Nah, ini lagi teman-teman berjejer ya. Di sini post racing, juga ada Jawa sungut. Untuk post racingnya harganya berapaan ini ya? Wulung 100 ya, ya? 400 satu pasang, satu jodoh. Wulung 400 satu jodoh. Produk super. Untuk racing main 30-an ya? Omsi 30-an. 30. Tergantung kualitasnya. Tergantung corak warna lagi ya, Cak. Corak warna, kualitasnya. Yo, ada yang 20.000 juga ada omsi.
Yang kelas biasa ya. Nah, cuman harga apa kualitas ya kayak gitu dah. Cuman kalau kualitasnya bagus ya juga mahal, apalagi udah dapat lomba keluar gitu. Tergantung spek. Tergantung itu yang post racing putih sama Megan itu ya. Apa itu? Buntal ya. Megan belantong kayak gini. Yang di sebelah itu ya, di sebelah timur ya. Yang betina ya. Yang betina. Main berapa ya? Itu masih rata-rata 100 100 ribuan ya. 100 ribu seperti barusan itu, teman-teman. Jawa Sungut juga ada yang murah, yang mahal juga ada. Yang 100 ribu satu pasang juga dapat. Kalau yang bagus masih 200-250 gitu. Yang bagus. Haus. Oke, kita lanjut ke dalam. Nah, ini teman-teman. Untuk yang di dalam, di sini untuk jenisnya di sini ada Pajero, ada grey, ada hitam, ada putih polos, songkop, dan post racing. Kita sebutin satu persatu ya teman-teman. Untuk yang merah seperti ini grey ya. Daerah sini nyebutnya grey atau balung bahasa lokalnya. Ini balung hitam. Balungnya cukup banyak teman-teman. Untuk yang di sebelah sini Megan ya. Ini kedua teman-teman. Megan putih. Juga ada hitam apet di sini. Konol tanpa jambul, tanpa kaos kaki. Putih polos jabun. Nah, ini teman-teman. Kalau jabun itu tanpa kaos kaki ya. Merpatinya jambul. Songkop merah. Ini teman-teman. Songkop itu kalau nggak salah ada 4 jenis. Songkop merah, songkop hitam, songkop Megan, juga songkop kelabu.
kita coba cari keter ya. Kayak apa merpati keter itu? Nah, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini ya. Kalau keter itu jambulnya barong, teman-teman. Kaki tanpa kaos kaki ya. Oke, seperti ini saja. Ini putih biasa ya. Putih jabun, putih melati. Ini teman-teman, seperti ini ya. Cuma ini merpatinya kotor, teman-teman. Ini banyak putih yang bagus-bagus. Pajero, merpati pajer, putih polos. Ini juga ada post racing, bagus, betina. Ternyata di belakang rumahnya masih ada merpati, teman-teman. Ini ya, banyak juga, teman-teman. Ini peliharaannya Mas Restu. Untuk merpatinya, merpati wulung campur, teman-teman. Songkop, Megan, juga ada lar hitam,
Untuk pagupunnya ada di atas, teman-teman. Itu ya. Tuh. Banyak deh, Dek. Ini juga nih, Dek. Demo boleh, Dek. Nyapo. Ini masih belum lengkap, teman-teman. Terbangnya enggak merugikan kualitas terbangnya ya. Merpatinya kelas anu, kelas murahan, tapi kualitas terbangnya satu pak dijamin belum turun. Satu pak rokok, satu pak belum turun nih. Ini beda penampakan ya. Beda penampakan nih. Penampakan duan tuh. Sudah agak musim duren, teman-teman. Ini musim duren ya, langsap. Ada berburu salak kayaknya. Iya. Nyari leting kali. Oh, berburu salak. Emang kalau sudah ke rumah Mas Restu mestinya disuguhi buah-buahan. Kemarin mabuk capok duren. Nih langsapnya masih muda. Jadi dah jadilah kok. Berburu salak kayak gitu. Kan lagi cari salak Mas Restu, teman-teman. Nah, ini sebagian merpatinya lagi mandi. Kita coba masuk lagi sambil ngasih makan. Kasih makannya di tabur aja ya. Gak kuat.
shoot dari luar saja, gak kuat di dalam teman-teman. Thank you.